الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد إخوتي الكرام أعزكم الله وأحبكم في الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwan, dengan limpah kurnia Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung sedikit majlis ta'lim daripada buku kita ini, Konsekuensi Cinta Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya pada pertemuan-pertemuan yang dah lalu, kita berhenti muka surah 41. 34. Oh, ni pun ada khilaf lah. 34, 33. Macam mana tu? Wama yantiqu anil hawa. Keyakinan Ahlus Sunnah. Maknanya daripada tajuk muka surat 32, iaitu bab yang keempat, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia kata tanda orang beriman pada Nabi Muhammad, mengenal nasab Nabi Muhammad dan kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Tapi kita cuba tengok makna yang kita biasa pakai. Iman dalam perkataan Arab, kalau terjemah Melayu, kita tahulah bahasa Melayu ni bahasa yang kurang. Bahasa yang apa? Sikit. Bahasa dia sikit, dia tak memenuhi bahasa asing. Sehingga kan kalau nak pakai bahasa asing tu, nak diterjemah dalam bahasa Melayu, kita tak dapat. Hingga kadang-kadang kita kena kekalkan dengan bahasa asing. Iman kita pakai dengan makna yakin. Ini buat sementara ni, inilah perkataan yang ada. Yakin. Yakin pun bahasa Arab. Pun bahasa Arab. Kemudian kita nak bagi beza, kita kata bahasa kita meyakini sesuatu dengan sepenuh hati. Bila kita kata iman, yakin, percaya, kita beriman kepada Nabi Muhammad bermakna kita kena percaya dia. Kita kena yakin dengan dia. Yang kita nak percaya apa, yang kita nak yakin apa, kita nak percaya, nak yakin 100% apa yang dia sebut seluruhnya daripada sisi Allah. Kalau itu tak dapat, bermakna kita belum percaya Nabi Muhammad dengan kepercayaan yang benar. Kena beriman, itu termasuk daripada rukun-rukun iman, beriman dengan para rasul. Kena beriman, kena percaya sungguh, kena yakin sungguh sedalam-dalamnya. Kita masuk dalam hati kita bahawa para rasul itu adalah utusan Allah. Salah satu cara untuk menambah yakin itu, kita belajar kenai nasab-nasab dia. Yang kedua, keyakinan, muka surat 34, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah. Dia bukan Muhammad bin Abdullah, insan biasa. Dia manusia macam kita. Tetapi kepada dia itu yuha ilai, diberi wahyu daripada sisi Allah. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Satu, keumuman risalah Nabi Muhammad, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Ini benda yang kita kena tahu. Keyakinan kita bukan kata main-main. Selagi kita tak percaya macam tu, kita dianggap iman yang ada masalah. Iman kita ada masalah. Kalau kita tak boleh percaya Nabi Muhammad 100%, iman kita ada masalah. Untuk bertemu dengan Allah, hanya Nabi Muhammad sahaja boleh bawa kita bertemu dengan. Ini konsekuensi daripada dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini konsekuensi dia. Tuhan letak nama Nabi Muhammad untuk bagi tahu, kata Allah tutup semua jalan. Dia buka satu jalan aja untuk bertemu dia, kena jadi makmum pada Nabi Muhammad. Lain dia tak terima. Dalil tentang keumuman risalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu. Aku ini Rasulullah. Kalimah Rasul diidhafah masuk dalam kalimah Allah, disandar masuk dalam kalimah Allah. Dia bukan wakil biasa-biasa, sehinggakan Nabi Muhammad ini tidak boleh kita jadikan dia bandingan dan tandingan dengan mana-mana wakil. Dia kata ini Rasulullah ilaikum. Kebetulan orang Arab pun, walaupun dia tak Islam, kalimah Allah ni dah biasa di mulut dia. Maka kalau orang bertanya, Tuhan yang mana yang mengutus kamu sebagai Rasulullah, Nabi telah mengidhafahkan jawapan itu. Tuhan yang kamu duk sebut Allah di mulut kamu. Jadi kerana itu kalimah ini sangat menarik perhatian orang-orang yang tak percaya kerasulan dia. Sesungguhnya aku dengan taukid, sesungguhnya aku dengan penguat ayat, sesungguhnya aku Rasulullah, satu-satunya Rasul ilaikum, kepada kamu semua sekali. Aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua. Juga firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini daripada Allah Taala pengesahan. Ada satu benda kita belajar di sini ikhwan. Apa dia? Kalau saya kata saya baik, kan sahabat tanya, ustaz baik tau, saya baik eh? Baik. Pengesahan saya baik macam mana saya nak buat? Pengesahan kata saya baik, kata saya pakat dengan kawan, kata hang kata aku baik, aku bagi kangkung kat hang, murah kangkung lagi. Dia pun. Tapi bila Nabi Muhammad, kalau orang datang, apalah Nabi Muhammad ini, tak, dia ni mengaku je sebagai Nabi, bukan apa pun. Orang yang menolak risalah dia, dia nak mencari pengesahan untuk menolak risalah Nabi Muhammad itu. Siapa boleh mengesahkan penolakan dia benar? Orang kata kalau cerai, kena ada pengesahan cerai itu benar. Kalut-kalut sekarang lah ni kan, ada surat cerai, ada surat tak cerai kan? Lani punya dunia kalut kan, balik ni pun cop, balik ni pun cop, dua-dua ada cop. Seorang kata sah cerai, seorang kata tak sah cerai. Tak pening apa lah, kawan dah cerai dah mati dah, yang kena cerai lah duk dah. Tak apa, pendek cerita tu, siapa nak panjang, pendekkan cerita. Ini cop pengesahan, pengesahan menerima. Ini pengesahan menolak. Sekarang
orang yang menolak risalah Nabi Muhammad, dia nak guna pengesahan siapa untuk membenarkan penolakan dia itu? Dia nak jumpa siapa? Nak jumpa bomo? Nabi Muhammad bukan bomo mengesahkan dia rasul, Tuhan semesta alam. Di pihak dia, dia beritahu, kata dalam ayat-ayat kita baca ini, ini Rasulullah yang utus aku Allah. Nabi tak habang, aku ni jadi Nabi, hang tanya kawan ni, hang tanya kawan ni, tak ada. Tapi kawan yang tolak Nabi, bukan Nabi, dia tanya orang tu, dia tanya orang ni. Sekarang Nabi tanya pada dia, mana dia pengesahan daripada Tuhan, kata aku bukan Rasulullah. Sekarang aku ada pengesahan dari Tuhan, aku Rasulullah. Allah turunkan ayat As-Sabak ni, Allah kata, wama arsalnaka, dengan ta'zim, dengan lafaz ta'zim. Allah kata, sesungguhnya kami yang mengutuskan kamu li ta'zim. Kami yang mengutuskan kau Muhammad. Allah kata, dia yang utuskan Muhammad. Sekarang, daripada Tuhan, Muhammad bukan Rasul. Mana statement tu tak ada? Rentak macam ni, orang Arab faham. Kita bukan Arab ni tak faham. Dia macam kena penampak Jepun, pergi balik, bengong dia. Pengesahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bengong dia. Pasal yang mengesahkan Muhammad adalah Rasulullah, adalah Tuhan yang dia duk pakai di mulut dia. Allah, 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 Allah. Dia pakai di mulut dia. Arab, dia nak makan, dia sebut Bismillah. Dia nak buat kerja, dia sebut Bismillah. Bismika Allahumma, dia sebut. Apa bentuk dia sebut, tapi maksud dia, dia menyebut nama Allah. Sekarang Allah itu mengesahkan Muhammad adalah Rasulullah. Dan Quran kata, walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan daripada manusia, la ya'lamun. Dia saja buat tak tahu. Dia saja tak mau ambil tahu. Maka di sini satu pelajaran, ikhwan. Apa dia? Tidak ada insan, hak nama manusia ataupun jin, boleh selamat di hadapan Allah kalau dia tidak menerima Nabi Muhammad. Tidak ada. Dia takkan selamatnya. Sebab itu saya mengungkap perkataan para ulama hadis. Ketika para ulama hadis mengambil hadis riwayat Imam Muslim yang menyebut tentang Nabi berkata pada sahabat, seseorang daripada kamu ini tidaklah kerana amal dan dia sampai ke syurga. Tidak. Tapi kerana rahmat Allah. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Adakah dalam bahasa tadi Rasulullah pun sama? Dengan rahmat Allah pun Rasulullah masuk syurga juga, bukan kerana amal Rasulullah? Nabi kata, wala ana. Nabi kata, dan tidak aku. Aku ini Allah telah memberi kepada aku kurnia-kurnianya sangat banyak. Ulama hadis beritahu, Nabi semayang sampai bengkok kaki, Nabi puasa, Nabi menjalankan ibadah, kesemua itu demi mencari mardatillah, demi mencari redha daripada sisi Allah. Ulama hadis kata, jangan jadi umat biadab. Umat biadab ni ada dua jenis, cukup biadab mereka ni. Bahkan biadab mereka ni kita boleh letak setara dengan binatang empat kaki. Mereka ni umat biadab. Siapa dia? Nabi semayang sampai bengkok kaki, kemudian dengan ibadat itu dia memohon Allah redha dia dan Allah rahmati dia. Bila dia pohon redha Allah, bila dia pohon syurga Allah, setelah dia melakukan ibadat kepada Allah, dia menggunakan ibadat itu untuk menarik rahmat Allah. Maka umat yang cukup biadab ni, cukup-cukup biadab, langsung tidak melakukan ibadat tetapi mengharap rahmat Tuhan. Cukup-cukup biadab orang ini. Dia telah langkau sunnatullah yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad. Setelah baginda diutus menjadi rasul, baginda tanggung semua beban untuk menjalankan amanah rasul. Air mata baginda turun. Ketika itu baginda mengadu kepada Allah. Baru dia adu kepada Allah setelah dia menjalankan amanah dia sebagai Nabi, baru dia minta syurga Allah. Imam Bukhari sebut, di antara ungkapan akhir Nabi nak wafat, apa dia?
Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nabi kata, ya Allah ampunlah aku, ya Allah rahmatilah aku. Tak dengar. Ya Allah ampunlah aku, ya Allah rahmatilah aku. La ilaha illallah. Sesungguhnya mati itu satu kemabukan. Allahumma alhiqni rafiqul a'la. Bila baginda baca doa ni semua, baginda baca doa ni semua setelah beribadat kepada Allah. Maka umat yang tak sedar diri ni, umat yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah, tanpa ibadat dia mengharapkan sesuatu kepada Allah. Lebih teruk lagi, dia kata kita boleh masuk syurga tanpa sembahyang. Oh, cukup biadab orang ni. Itu satu jenis biadab. Lagi satu jenis biadab, tapi ni jangan habak ke orang lah, ni kita punya pengetahuan lah. Lagi satu jenis biadab, kata para ulama, adalah orang yang buat ibadat dan dia sangka dengan dia buat ibadat tak ikut Nabi, Tuhan akan terima ibadat dia. Ini orang yang paling biadab, menolak Nabi dia. Balik sana tolak total. Secara zahir dia tolak, balik ni tolak secara dalaman. Dua-dua biadabnya orang. Isteri Nabi meriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, jawapan kepada orang yang beramal, orang yang beramal, bukan kata 10, 20, satu saja. Man amila amalan, satu saja. Siapa berani beramal dengan satu saja amalan yang tak ikut Nabi, Aisyah tolong jawab. Tak payah dia mati, kata Aisyah, aku jawab. Fahuwa radun, Tuhan tolak masa dia hidup lagi. Maka kebiadaban orang ini, dia mempertaruhkan ibadat di hadapan Tuhan, dia meninggalkan makna syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terlupa Allah letak kalimah Muhammad Rasulullah dalam syahadah dengan makna kata Allah ya'budallah illa bima syara'a. Dia tidak boleh beribadat kepada Allah melainkan apanya Allah syarakkan kepada Nabi saja. Kita kena juh dua-dua perangai. Perangai yang terkutuk dan terlaknat ini. Pasal itu ada sahabat Nabi, ada di kalangan para sahabat Nabi, bila tengok benda sekecil-kecilnya saja. Saya bagi contoh selalu Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah tawaf dengan Umar Al-Khattab. Tawaf. Bila sampai dekat pintu Kaabah, Ya'la bin Umayyah ni dia nak pergi raba pintu Kaabah tu. Zaman dulu orang tak ramai macam lah. Dia nak pergi raba. Umar Al-Khattab tanya kepada Ya'la bin Umayyah, hampir saya tengok tak masa Nabi tawaf, Nabi pergi pegang pintu Kaabah? Kata dia tak pernah. Ada siapa-siapa tak main cerita kat hang di kalangan sahabat Nabi, dia pernah tengok Nabi buat macam ni depan pintu Kaabah? Kata Ya'la bin Umayyah, tak ada. Umar kata pada Ya'la bin Umayyah, kalau begitu tinggalkan, kerana Allah telah memberi kepada kita suri teladan yang sangat elok. Maka tawaflah seperti mana dia tawaf, kerana Allah telah pun berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Umar tegur Ya'la bin Umayyah ni? Kalau mata kita ni, mata sekarang ni, mata-mata kita sekarang ni, Allah kecil saja. Yang penting apa? Yang penting tawaf lah. Rabah tak rabah ni apa hal? Kalau dia pergi tawah dekat danau, lain lah kita marah lah. Dia ni dia tawah kat situ, apa masalah pegang-pegang? Allah kecil punya lah, orang kata furu'. Furu'iyah. Tak, tidak di sisi Umar. Tidak di sisi Umar. Kenapa? Kerana memahami makna tidak boleh beribadat melainkan mesti macam Nabi. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi sampai dekat Jamrah, Nabi melontak, Nabi duduk di atas unta dia, Nabi nak melontak. Nabi tengok sahabat ke bawah, dia pegang batu besar buku lima, dia angkat-angkat, dia nak kahwin. Nabi tanya kat dia, apa ni? Nabi kata, apa dia ni? Dia kata nak lontak ah. Nabi kata nak lontak siapa? Dia kata yang ni kalau kena syaitan nak jadi baik punya, tujuh batu pi lagu ni cantik. Apa Nabi kata kat dia? Nabi kata halaka mutanati'un, binasa orang yang melontak batu dia lebih besar daripada batu aku. Nabi kata halaka binasa.
Imam An-Nawawi ambil hadis ni, syarah dalam syarah Sahih Muslim, pada menyatakan manasik haji tidak boleh beleng daripada Nabi. Beleng saja, yang beleng tu Tuhan tolak. Kenapa ikhwan? Kerana satu orang tak ibadat langsung mengharap Allah, Allah kutuk dia, laknat dia. Kerana Nabi dia yang paling dia kasih ni mengharap dia dengan beribadat kepada dia. Orang yang beribadat langsung tak tiru Nabi, ini juga orang yang terkutuk. Kenapa? Kerana Allah tidak akan menerima ibadat hamba melainkan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita belajar daripada ayat-ayat Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Saya ingat bahasa kita utusan pun kita boleh faham. Mai satu surat dia tulis utusan Seri Paduka Baginda. Bukan boleh kita boleh buang dalam tu sampah. Utusan, mai kawan tu keluar pakai songkok cantik, pakai kepiah. Jadi abang saya mohon besar raja-raja. Dia senyum, kita tahu esok tak puasa. Cara senyum tu dia buat satu macam muka sekupang dia. Esok puasa lah tu. Tak ada kita pertikai dah. Hang siapa? Hang siapa nak beritahu puasa tak puasa? Aku punya pesan. Puasa ni aku dengan Tuhan. Ada apa dengan hang? Aku nak puasa, aku teringat aku nak puasa, aku puasa. Bulan Ramadan ada 30 hari yang dah ada. Aku puasa, tak mana pun. Aku nak raya, aku raya. Menolak utusan bermakna orang tu, orang yang otak dia ada wire sangkut. Dia tolak utusan. Utusan Seri Paduka Baginda mengumumkan esok puasa ke esok raya. Orang tahu makna utusan Allah. Ini bukan utusan raja. Utusan yang boleh kita petikai, kita berbincang. Ini utusan siapa? Utusan yang memegang khazanah langit dan bumi. Utusan Allah. Tiba-tiba ada makhluk paling kemetok, kecil, tolak. Ya, kecilnya manusia ni. Nak banding dengan matahari, kita renek, kecil yang kemetok. Duduk pula atas dunia ni, kecil je. Tuhan boleh bagi ranap bila-bila masa. Matahari mendekat dengan kita, hancur kita. Hancur kita. Allah kata, Allah utuskan Muhammad ini kepada jin dan manusia. Kita tengok jin kita takut, tapi Tuhan tak heran dengan jin. Aku balin hang masuk neraka kalau hang tak ikut utusan aku ini. Nabi SAW menyebut, kata Nabi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu biru'bi masirata syahrin, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّي وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبْعَثُ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari daripada Jabir bin Abdullah. Nabi sebut, aku dianugerahkan, u'titu khamsan, Allah Ta'ala bagi ke aku lima perkara yang tidak pernah diberi seorang pun daripada Rasul sebelum aku. Allah bagi ke aku lima benda, Nabi kata. Nabi-Nabi dulu tak dapat. Kita kena tahu ikhwan, Nabi-Nabi ni semua kekasih Allah. Mereka kekasih Allah. Perkataan Ibnu Katsir sangat dahsyat dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi-Nabi ni adalah kekasih Allah. Semua Nabi kekasih Allah. 25 hak kita tahu. 25 tu hak kita tahu. Daripada 25, Ibnu Katsir kata Allah angkat 5. Kita panggil ulul azmi. Fasbir kama ulul azmi. Allah kata sabarlah hangpa macam ulul azmi. Kata Ibnu Katsir, kalaulah 25 Nabi itu hidup di zaman Nabi Muhammad, termasuk yang 5 yang bertaraf ulul azmi, kalaulah semua Nabi itu hidup zaman Nabi dengan ulul azmi sekali, maka kesemua mereka akan diwajibkan Allah mengikut Nabi Muhammad. Apakah kita ni boleh terlepas tak ikut Nabi Muhammad? Hak 25 campur dengan 5 ulul azmi tu mesti ikut Nabi Muhammad kalau mereka hidup zaman Nabi Muhammad. Kita ni memang dah tentu dah hidup zaman dia. Kita umat dia. Bagaimana kita boleh tak ikut dia?
ini satu kecelakaan dalam hidup kita. Cukup. Jangan main-main celaka lagu ni. Kena kapan? Allah ikat kita dengan kapan? Dia balik masuk dalam tanah, ha, dah kai. Nyawa ada satu ya. Tuhan tak bagi dua nyawa. Kalau Tuhan bagi dua nyawa, ambil satu nyawa ni, hantes tengok macam mana hidup tak ikut Nabi. Kita pun hidup ho-ha-ho-ha, yo-ya-yo-ya. Mati-mati kena bakar. Adilah sakit. Ya Allah, aku hidup lagi sekali. Kita ada lagi satu nyawa. Tapi Allah bagi satu nyawa aja. Hang kalau pakai nyawa ni tak ikut Nabi Muhammad, hang taulah nasib hang esok. Dan Quran cerita kat kita, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang hak masuk neraka tu, dia masuk neraka dia baca doa. Kawan hak tak masuk neraka dengar dia baca doa, satu azab pada kawan yang dengar. Hak dia kena azab tu tak tahu macam mana. Tak tahu apa yang dia doakan. Dia masuk dalam neraka tu, apa yang dia tangiskan? Wahai Tuhan kami, absarna, kami dah tengok. Wasami'na, kami dah dengar. Dengar apa? Tengok apa? Tu yang Quran kata, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalaulah di dunia dulu kami dengar dan kami fikir ajaran Rasul, kami tak masuk neraka sa'ir. Lo masuk-masuk kena bila malaikat tanya, alam ya'tikum rusulum minkum, masa kamu hidup. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum, penjaga neraka tanya, adakah kamu ni masa hidup satu rasul pun tak mai dekat kamu, seorang pun tak mai, kamu tak dengar satu ajaran pun? Dia pun jawab, bala, sampai, tapi kami dustakan. Maka dia dengar, macam mana dia kena azab, dia tengok, dia kata, ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dahsyat ayat ni, ikhwan. Nabi baca pagi Jumaat, sampai menangis-nangis Nabi baca. Dua benda aja dia kata, hidupkan kami semula untuk apa? Na'mal salih. Bukan nak masuk pilihan raya. Nak buat amal salih. Kalau pilih raya pun amal soleh jugalah kan. Kalau dia buat elok-elok, dia jaga tar, tak bagi rosak jalan, baguslah. Kangkung peturun lagi, alhamdulillah lah. Ini semua amal soleh. Tapi yang kita maksud dengan amal soleh di sini apa dia? Amal soleh yang Ibnu Katsir kata, dia kata pada Allah, kami nak buat amal soleh. Amal soleh tu apa dia? Nak ikut Nabi. Dalam ayat lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah ya Allah dan aku nak buat amal soleh. Amal soleh yang Quran kata, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu ada rasa nak jumpa Allah di hari akhirat. Ayat ni dahsyat, ikhwan. Sahabat, masa ayat ni turun, sahabat yang dengar depan Nabi tu tak berani angkat muka. Pasal Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabb. Siapa di kalangan kamu yang yarju liqa'a rabbih, yang ada rasa nak tengok Tuhan, nak bertemu dengan Tuhan, faly'amal 'amalan salih. Cepat-cepat buat amal salih. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, badiru bil a'mali fatanan ka qita'i layli muzlim. Cepat-cepat. Bila kamu nak buat amal soleh, kamu cepat-cepat buat amal soleh. Kerana syaitan akan tabuk fitnah pada kamu. Dia akan sekat kamu buat amal soleh. Dia buat mai apa? Dia buat mai pada kamu fitnah. Kakita ilaili muzlim. Fitnah meserang kamu macam mana waktu malam dia masuk sikit-sikit-sikit, tetap gelap dah semua. Semua dah kena fitnah tak sedap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Satu orang mukmin pada waktu pagi, waktu petang dah tak mukmin. Satu orang percaya Tuhan pada waktu petang, besok pagi dah tak boleh percaya. Pasal apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Dia terpaksa gadai hidup ni kerana nak dapat habuan dari dunia. Kerana itu, bila orang tu dah masuk neraka, dia kata nak buat amal soleh. Lepas tu dia kata apa dia? Inna muqinun. Hak ni paling dahsyat. Dia kata apa dia, ya Allah, dengan amal soleh tu kami sangat yakin kami boleh selamat. Allah jawab dalam ayat lain, kalau aku bagi dia hidup lagi sekali pun, dia takkan buat agama soleh.
Ini bangsa masuk neraka lagu ni perangai dia. Dah masuk neraka lagu ni lah. Bila dia tersepit, dia panggil Tuhan. Bila Tuhan lepas dia, dia buat lagu lain. Falamma kashafnahu min durrin, kami bebaskan dia daripada masalah, dia datang kepada kami dengan dosa syirik pula. Ini ikhwatul iman. Nabi kata Allah Ta'ala bagi pada aku satu anugerah yang Allah Ta'ala tak bagi pada umat Nabi-Nabi dulu. Lima dia, lima benda. Satu, aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Nabi nak pergi perang, bila musuh tahu, kata Nabi, duk buat prepare nak perang sebulan lagi, dia ar-ra'b, gabra tu dia main. Dia kata, jangan buat main. Muhammad boleh buat main tentera, kurma kongsi dua orang. Dia buat main orang ke, buat main jin ke ni? Biar alhamdulillah bang. Dia rasa 1,000 orang kan yang Nabi halang mereka balik dalam perang Badar. 1,000 orang tu bila tengok 311 ni orang nak lawan, dia main rasa goncang hati. Itu Allah bagi kat Nabi. Gerun, haibah. Dia tu satu rasul, musuh tengok dia tu jadi hebat, jadi takut. Dan Nabi dulu tak ada, dan kita pun tak dapat. Kita jadi rusa'un karusa'i sa'il, buaya teluk. Terbalik hati kita ni, terbalik mangkus. Bukan mangkuk, mangkus. Kalau mangkuk lain. Ni mangkus. Arab kalau kata mangkus maksudnya terbalik. Benda terbalik. Lepas tu musuh gerun dengan kita, lah ni kita gerun dengan dia. Mangkus, Allah bagi terbalik benda tu. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi apa pada aku? Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan suci untuk tayammum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni, bumi ni bersih. Kita boleh tayammum dan kita boleh sujud. Nabi kata atas muka bumi ni cuma dua tempat aja, jangan sujud, jangan buat ibadat. Lain buatlah ibadat. Kalau kita jumpa dua tempat ni dalam hadis At-Tirmizi, jangan buat ibadat. Apa dia? Nabi kata al-maqbarah wal hammam, tanah kubur dan tempat bilik ayam. Jamban tempat mandi ni bukan tempat ibadat. Dan yang kedua, kubur. Atas kubur, maqbarah, jangan buat ibadat. Imam Syafi'i dalam Al-Um dia kata apa dia? Kerana tanah kubur ni segala daging, nanah, darah dah bercampur dengan tanah, maka dia tak sesuai untuk duduk pergi rokok, pergi sujud. Nak baca Quran pun tak sesuai. Masuk tanah kubur, bagi salam, menghadap arah kiblat, baca doa pada orang mati, dan doa kita sikit, ambil sikit yang tibar, keluar ambil. Terus duduk pergi hampak tikar, duduk pergi ratik, baca Quran, masjid baca, rumah pergi baca Quran. Dua tempat ni tak sesuai. Ni masuk-masuk bilik ayam, baca alif lam, hey. Satu punya perangai. Tengok TV tak baca apa, duduk masak tak baca apa, masuk-masuk mandi aja. Dia kata daripada saya menyanyi, baik saya baca Quran. Tak boleh, mau jentik hidung dia bagi bengkok sikit. Tak boleh. Ni tempat-tempat tak sesuai. Ini bukan tempat nak baca Quran. Ibadat, bumi Allah ni luas ibadat. Maka Allah bagi istimewa umat Nabi Muhammad boleh tayammum. Tayammum ni ikhwan, ada bab-bab tertentu kita tayammum. Tapi sekali kita tayammum dalam hidup kita, kita boleh teriak. Hina, kita jadi hina dengan tayammum ni. Terbayang selalu kita duduk basuh muka dengan air. Tengok, debu tu pula. Orang duduk pijak. Kita tak. Sementara debu tu nak mai ke muka. Ya Allah. Ha. Saya tengok syekh-syekh depa tayammum, depa teriak, depa menangis. Asal kejadian depa. Betul, depa sembahyang dengan tayammum ni punya khusyuklah, ya Allah. Kita debu tayammum ada jual. Punya perasan lah orang Malaysia. Debu tayammum jual RM5. Debu tu buat apa? Debu ni, letak tangan di atas debu ni. Debu tu mahal. Kita tak rasa apa, kita rasa mahal pula kita. Hantar dia debu ni, aku beli lah. Tak mau debu beli ni, debu ayam duduk belata, lembu kami duduk berjalan. Ha, debu tu lah, dia letak. Tak, sapu muka. Lepas tu kita semayang. Aduh, Allah, punya hina. Punya hina.
tu naik atas kapal terbang orang nak sembahyang, saya katakan jangan ambil, jangan tampak kosyen. Kita duduk depan kosyen kan, jangan tampak, tapi tampak lantai pelamugari duduk jalan. Ha, itulah tempat dia. Ha, tu dengan kosyen kita takkan rasa apa. Tapi ke bawah tak tanya, dia nak main ke muka tu mau 5 minit ke. Dia tak muka ni, dia tanggai sombong kita, dia tanggai sombong kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami buat kamu, ke tanah kami simpan kamu, dan dari tanah kami akan bangkit kamu. Kena debu tanah tak muka. Astagfirullahaladzim. Menginsafkan, sangat insaf. Jadi kerana itu Nabi kata Allah bagi ke umat Muhammad ni tak ada ayat boleh pakai tayammum, dan boleh salatlah tamanna saja nak salat, rokoklah di atas muka-muka bumi ni, semuanya suci bagi dia. Ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang Nabi pun sebelum aku. Nabi-Nabi dulu kalau perang, mereka kena bagi harta rampasan perang semua pada umat. Tapi kat Nabi Muhammad ni, Allah bagi hak dia. Allah bagi hak dia seorang Nabi, dia boleh ambil harta rampasan perang. Tapi dia tak boleh ambil, dia tak boleh ambil sedekah. Dia boleh ambil harta rampasan perang. Yang keempat, dan diberikan kekuasaan memberi syafa'ah dengan izin Allah di hari akhirat. Nabi kita dalam hadis Bukhari, dia akan bagi syafa'at dengan izin Allah. Ada juga orang dia nak bagi syafa'at, Allah tak izin. Tak ada. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang syirik kepada Allah ni orang zalim, maka siapa pun tak boleh bagi syafaat kat dia. Maka jangan buat syirik pada Allah. Jangan buat syirik. Jangan nak bismillah ayam tak tentu Allah. Janganlah orang kita ni marah atau mana pun, janganlah sampai syirik Tuhan. Pi ambil ayam bismillah titik darah tu muka Cina tu buat apa? Hang ada saka ke? Ni kerja saka. Ayam tu sembelih kerana Allah. Buatlah babiku ke, yang panggang ke, kedarahlah ayam tu. Ni duk pi sembelih kerana nak pi titik muka kawan tu, menyembelih bukan kerana Allah. Sembelihan tu syirik. Selalu saya katakan, orang sakit pergi ke pakar, pakar kata kami duk teropong-teropong tak ada apa. Masuk tu dalam apa yang dia X-ray daripada kepala sampai kaki tu, macam dalam gua masuk. Hidung atas tu dia golek ke tu, dia golek ke ni keluar mai. Pakar kata tak ada apa-apa, sehat elok, jantung duduk tempat jantung, hati duduk tempat hati, tak ada tukar apa. Kok jantung pergi duduk tanpa buah pinggang, buah pinggang pergi duduk tanpa hati, tak ada, semua cantik elok. Tapi kawan ni sakit tak habis-habis. Pakar kata kami ingat cuba ubat cara kampung lah. Kan kesudahan kita kan balik kampung lah. Balik-balik kampung, kata hang ni pelik, berubat lah. Pergi berubat, bermua kata boleh baik, tapi cari ayam selasih, semelih rekod. Dia semelih ayam tu bukan kerana buat kenuri, bukan kerana Allah. Dia semelih kerana nak lega penyakit. Ayam tu ayam syirik, haram makan semelih ayam tu, bangkai. Tak boleh semelih di atas nama nak berubat-berubat ni semua. Tak ada. Tak ada. Bismillah kita semelih ayam tu kerana Allah. Sebab kita nak makan, dia ada khasiat. Orang Arab dia sembelih arnab, dia ambil arnab jantan, dia sembelih, dia buang kulit-kulit semua, dia titik minyak zaitun, dia lepas masuk apa tu, bawang putih, dia goreng sampai isi ayam tu jadi kecut. Ayam tu punya minyak keluar, dia ambil ayam tu, dia katuk-katuk-katuk, dia masaklah apa dia nak masak. Minyak tu dia buat sapu apa, macam-macam lah, lenguh dia sapu, ada khasiat. Dia kata bismillah aku nak semelih arnab ni, aku nak makan dia kerana Allah, dan aku nak nikmati khasiat dia. Lagu tu tak apa, kerana Allah. Ini bukan nak ambil khasiat, ni nak jamu jin, nak jamu saka, nak masuk rumah baru kena semelih ayam, nak mengaji silat, nak belajar silat, semelih ayam titik keliling gelanggang, nak panggil hantu hang jebat semua keluar mai. Jangan duk buat kerja ni dah. Ingat, orang buat syirik Allah ni masuk neraka, siapa tak boleh tolong. Nabi Muhammad ni, dia boleh bagi syafaat kepada orang.
dia akan duduk bawah arasy. Dalam hadis Bukhari kata dia duduk bawah arasy. Nabi Adam tengok, Nabi Nuh tengok, Nabi Ibrahim tengok, Nabi Isa tengok, semua nabi tengok dia. Dia tunduk lama bawah arasy. Allah kata dekat dia, irfa' ra'sak, angkat kepala hang. Nabi angkat. Allah kata dekat Nabi Muhammad sal, minta. Aku bagi kat hang. Apa dia minta? Dia kata, ya Allah, sebelah kanan ni semua umat aku macam mana? Tolong saya, ya Allah. Maka Nabi kata, siapa yang baca doa, Allahumma rabbah zita'awati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasila wal fadila, yang kita baca lepas azan tu, semua akan dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Ini hadis-hadis yang sahih, hadis Bukhari. Siapa yang baca doa azan itu, dia jawab azan, dia baca doa ni, Nabi takkan lupa bagi syafaat pada dia. Bukan nyarak maulud tu, nyarak maulud tak masuklah hadis ni. Siapa yang dapat syafaat ni, yang baca doa ni. Doa ni daripada Nabi. Kita tak tambah. Nabi kata lepas baca doa ni, selawat dekat aku. Nabi suruh selawat, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Kita selawatkan Nabi. Nabi kata apa dia? Doa ni nama dia doa wasilah. Allah akan bagi kepada orang ni izin Nabi untuk bagi syafaat. Tak ada siapa boleh bagi syafaat kecuali Nabi di hari akhirat. Yang kelima, Nabi diutus hanya untuk kaumnya sahaja. Nabi-nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya sahaja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini istimewa Nabi. Pasal itu orang Yahudi tak boleh terima, pasal dia pada berpuak-puak. Nabi dulu untuk Bani Israel, mai Nabi Muhammad, orang Bani Israel kena tumpang. Oh, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima bukan pasal Nabi, dia tak boleh terima pasal Bani Israel kena ikut orang Arab. Dia tak boleh terima, sangat-sangat dia tak boleh terima. Apa dia buat? Yaqtuluna al-anbiya bi ghairil haq. Dia bunuh Nabi dia. Kalau suruh Bani Israel ikut orang lain, dia bunuh. Dan dia bagi Nabi makan kambing, dia titik racun. Dalam Ibnu Katsir kata, bila kambing tu mai kat Nabi, Nabi cubit, Nabi kata sedap. Memang Nabi suka makan kambing, tapi tak payah 20 ruqyah 30 juzul Quran lah. Kambing lah Nabi makan kambing, bismillah makan kambing. Nabi kambing pun kena ruqyah juga. Takkan kambing tu kena histeria ke? Kambing bismillah, Nabi jamah. Nabi jamah-jamah, Nabi telan. Nabi rasa tak sedap. Nabi nak ambil suapan kedua. Adalah Ibnu Katsir kata, Nabi dengar orang kata kat Nabi, la takul ni, la takul ni, Muhammad, jangan makan aku, jangan makan aku, jangan makan aku, pada aku ada racun. Dalam hadis dan Ibnu Katsir, Nabi kata akhir Nabi nak wafat, Nabi kata racun Yahudi itu aku terasa sampai hari ini. Urat jantung aku rasa nak terkeluar, Nabi kata. Jahat, dia nak bunuh. Pasal apa? Hang suruh dia ikut orang lain, dia tak boleh terima. Bukan pasal apa-apa, pasal Yahudi ada Nabi dia. Bangsa ni bangsa ada Nabi. Tak tahu mak Nabi Muhammad, semua bangsa ikut Nabi Muhammad. Oh, dia tak boleh. Dia rasa kasta dia turun. Sorry, dia kata, aku tak boleh ikut. Nah, kerana itu, ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Jadi, apa dia punya kena mengena hadis ni dengan tajuk kita? Pada yang kelima, yang dia hitamkan. Yang baca pun hitam, dia hitam lagi dulu. Yang kelima tu dia terangkan sikit. Apa dia? Nabi diutuskan, Nabi-Nabi dulu diutuskan untuk kaum dia. Manakala Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Jadi, apa alasan kita tak boleh ikut Nabi Muhammad? Kita ni termasuk dalam diutuskan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Kalau kita boleh buat satu ibadat tak ikut Nabi, bermakna kita ambil perangai umat yang terkutuk itu. Aku tak boleh ikut Nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Allah murka mereka dan Allah sesatkan mereka. Allah mesti murka dekat orang tak ikut Nabi, dan Allah akan sesatkan jalan orang tak ikut Nabi. Tapi sesat dia lagu mana, ikhwan? Dia talbis. Apa dia talbis? Talbis ni dia color warna cantik, tapi isi dia tak cantik. Ibnu Jauzi kata, izharul batil ala suratil haq, menampakkan yang batil dalam muka kebenaran, dalam wajah kebenaran. Benda tu batil.
sangat-sangat batil. Bila orang khitbah anak kita, orang khitbah anak kita, orang masuk pinang anak kita, kita kata takkan masuk pinang saja, cincin tak ada? Cincin tak ada? Takkan main dengan ayat liang ke? Dia tu kata ada, ayat kencin pun ada. Ni, apa dia khitbah? Khitbah maksud dia, mai nak bagi tahu, kata kami nak ambil anak hang buat menantu kami, ni nak bagi kat hero kami ni. Tengoklah muka hero tu. Perempuan boleh tengok, sabit daripada hadis Bukhari Muslim, dia kena tengok. Laki pun kena tengok perempuan dengan penuh adab kita lah. Jangan buat macam Mak Sudin buat kat Sudin dengan Itun. Itun dengan Sudin pemini bawah dorang lah. Ni kami orang tua nak cakap, oh tak boleh, tu Mak Sudin tak mengeju agama. Boleh duha pun dia tak main, jadi lagu tu. Ada ingat ke Mak tu? Tak pergi balik, riu balik ke Mak tu. Sudin pun pegang agak-agak terketak-ketak. Terketak-ketak. Dia perambat daripada orang bima jauh-jauh. Tapi orang tua-tua nak cakap, tak boleh. Kita masuk khitbah, kita tengok. Kita kata, ni anak saya perempuan. Dia tak perlu solat-solat. Pasal apa dia nak solat? Itu bukan time solat. Dia pakai apa yang dia biasa pakai. Ni hampir pakai lelok sikit, dia pun nak main tengok. Ini betul-betul mak bapak. Otak botang lutut, lutut botang otak. Suruh anak kita pergi solat kat jantan yang belum jadi lelaki dia, apa hukum? Ini nama dia tabarruj jahiliyah. Tak boleh. Habis nak tengok ke mana? Tengok macam tu. Dia pakai apa dia pakai? Dia duduk di rumah, dia pergi kerja, dia pergi market, dia pergi supermarket. Lagu tu, dia pakai tudung tutup aurat, mai duduk. Dia tak buat labu buci, labu kunduk, labu ayak atas kepala, tak ada. Dia kata, mana labu buci, labu buci? Tak ada labu buci. Kasi apa nak beri anak kita? Hampir make up sikit. No way man, anak kita ni bukan nak beli ikan bawai. Beli ikan bawai pun orang tak pernah buang mulut merah. Bisa tengok, it's okay, ikan bawai berapa? Kata 1 kilo 20 buang mulut merah sikit. Tak, takkan anak kita lebih murah beri ikan bawai? Hang nak tengok anak aku, dan aku tak mahu hang nilai anak aku. Hang nak buat anak aku jadi bini hang, jadi hang tengok dia elok-elok. Hang tengok-tengok, hang rasa telinga capang, tak payah. Abang terus terang, hang setuju? Jadi, tak setuju? Melingkup, bang. Itulah nama dia khitbah. Janji. Kita too much. Saya haraplah kita mengaji ni, jangan buat kerja ni semua. Too much. Apa dia? Nak kena main 17 dulang, itik serati, ambil tuala pelekat dengan apa ke, jadi bucucuk mata merah itik tu macam Langkawi punya lang main. Antaran dia bagi tahu. Jangan buat kerja Nabi kata terkutuk dan terlaknat. Agak-agak nak buat agak-agak, kita pi rumah orang kita bawa hadiah boleh. Tapi pasal apa agak-agak tu cap ikan mas? Kenapa kau nak memberhalakan benda tu? Agak-agak. Ikan mah ke, ikan kalui ke, masuk dalam perut, hilanglah benda tu semua. Hang nak bagi rasa apa, bubuhlah rasa apa pun. Bukan agak-agak kangkung kalah ni kan, tak biasa buat lagi. Bismillah. Nak bagi hadiah, boleh bagi hadiah. Tapi yang Nabi kutuk, jangan buat. Tasawur, gambar binatang. Hang nak bagi baulu, baulu. Ni baulu mai bentuk siput, baulu mai bentuk ikan mah. Apa ni, hang main-main ke? Yang Nabi larang, jangan buat. Hang buat, hidup hang tak akan dapat rahmat Tuhan. Habis khitbah, habis. Orang makan semua, orang baca doa. Allahumma at'imni man at'amani wasqi man saqani. Amin. Itu doa Imam Muslim, Nabi ajar. Habis. Dia tak ada satu doa khusus. Ini sepenuh majlis bertunang, baca satu doa khusus. Tak ada. Jangan duk pembohong. Dalam riwayat tak ada. Orang bagi hadiah cincin, kita tak minta. Dia buat main cincin betul punya, nampak kilat-kilat. Ni nampak macam diamond betul. Takkan nak tolak kot? Tolak bodoh lah. Tapi dia minta izin, saya nak pergi sarung. Sorry. Dak ni kata, tok ni nak sarung, dia umur dah 60 dah, dia ada hajat. Abak kata, tok pergi hafal Yasin lagi bagaimana? Tok dah 60 kan? Habis hafal surah Yasin, bakit tahajud, baca surah tu. Nak pergi sarung cincin, why? Apa pasal?
dah ada, no ada. Sarung cincin kerja Kristian, kerja Hindu, bukan kerja Muslim. Depa dah jadi lelaki bini, ah dia nak sarung apa dia sarung bila. Lagi gila hak jantan tu pi sarung. Jangan buat kerja laknat ni. Nak suap gula pasal apa nak pi suap gula kat kawan tu. Dah kawan tu badan pun semangat elok dah. Ambil bagi gula kat dia lagi. Apalah punya perangai ni. Tak ada gula, tak ada sarung cincin, tak ada. Dia bagi cincin dalam tu tutup. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada kami nak pergi sarung. Tak ada. Di sini kami tak ada sarung cincin. Sarung bantai ada. Sarung ni semua dua ada cukup dah. Kami tak buat sarung-sarung cincin. Dah, kami kalau tak sarung tak ada tunang. Makcik, pasal tu suruh duduk main kuliah. Tunang ni tak ada kena mengena pi jolok gula, pi sarung cincin. Yang ni nama dia ramziah, hadiah. Hadiah-hadiah lah. Kita belah perempuan dapat cincin tu pelari terus masuk dalam bilik kunci. Kalau tak kunci, ni semua ni pirana-pirana ni nanti ambil dia pi sarung pula. Sama. Tak ada majlis. Ini nama dia khitbah cara sunnah. Habis dah makan baca doa. Habis selesai. Tunang lah dia pun. Ha, tunang lah. Sebulan dua lepas tu angkat nikah buat kenduk. Ha, buatlah kenduk kenara besar-besar. Buatlah besar-besar dah ada duit banyak kan. Letaklah hantaran 2.5 juta. Biar janggut kamu tu tinggal selai satu orat dah. Habis gugur semua. Dia letak dekat arwah nu. Ni nak menikah 1.5 juta. Bukan senang. Kenuri kenara buat besar-besar. Baca doa dia. Urus elok-elok. Jangan duk buat. Jangan duk ingat kata Western wedding ni Tuhan rahmat. Tak ada, tak ada, tak ada. Rahmat ada kat Nabi Muhammad. Mana dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kahwin, Nabi masuk meminang isteri dia, Nabi bayar mahar, Nabi buat kenuri. Seorang Muslim kalau tak terpandang sunnah Nabi untuk buat benda ni semua, ada iman ke kita? Tak ada iman, ikhwan. Jangan mata ni teliok, orang kata teliok nak pandang benda-benda ni semua. Tak mau. Buat cara agama. Buat cara agama. Besar-besar ah. No music. No music. Tadi abang Andi duk kata kan, masuk kenduri, tengok-tengok pengantin perempuan dia betul-betul western punya dia pakai tu. Cabut dah. Kita tak rasa besar hati, ikhwan, kepada orang yang tak rasa Nabi Muhammad ni besar. Apa lebih orang tu? Kalau hang sanggup buat kenduri hang tinggal Nabi Muhammad, hang lebih tahu lah. Yang ni kita nak bagi tahu ke orang lagu tu, yang kami ni duk pergi makan kenduri hang pasal Nabi suruh ha? Kalau Nabi tak suruh pergi makan kenduri, tak ada kebulung aku nak pergi kenduri hang, tahu tak? Bagi tahu lagu tu kat dia. Apa dia ni? Nak pergi menari dua ekor atas pentas tu. Apa dia? Apa dia? Hang boleh tunjuk hang punya orang apa? Orang utara kata macam kan. Hang boleh tunjuk hang punya ranggi. Kami tunjuk kami punya ranggi. Aku pergi kenduri pasal Nabi kata. Nabi kata dalam hadis Muslim, siapa dijemput kenduri walimah, tiba-tiba dia tak pi. Nabi kata dosa dia derhaka pada Allah dan Rasul. Besar tak pi kenduri ni, besar dosa dia, bukan dosa kecil, dosa besar. Pasal tu yang kita pi. Kecuali jauh, kecuali kita sakit, hujan, lain lah bang. Ni kita boleh pi, tak ada apa, tak ada apa-apa. Kita saja tak mau pi dan tak ada sebab pun menghalang kita. Nabi kata dosa dia, kita derhaka kepada Allah dan Rasul. Ini walimah, kenduri kahwin. Adapun lain daripada kenduri kahwin, di atas kita kenduri kekah, kenduri tambah, kenduri arwah, tak sedut pi terus. Lain daripada kenduri kahwin, ulama kata terpulang atas kita. Tapi kenduri kahwin, kita kena usahakan pi. Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, dia puasa. Dia pi juga kenduri kahwin. Dia habaq pada tuan rumah, saya puasa. Tuan rumah tu tanya dia, hang puasa apa? Dia kata, aku saja puasa hari ni. Eh, dia kata, dah, aku dah jemput hang lama ni, hampir puasa hari ni, pasal apa? Itu macam mana? Aku mohon makan juga. Ibn Umar, buka puasa dia. Puasa sunat lah.
Puasa Ramadan mana boleh dibuka kan? Puasa sunat lah ni, cerita puasa sunat. Tapi kalau dia izin kita, tak apa, dia kata ni aku bungkui kat hang, sat ni hang buat buka puasa. Ah, tak apa, kita teruskan puasa kita. Tapi pi, kena pi. Bukan pasal kita nak bagi duit kat dia, tak. Pasal Nabi kata pi. Jadi tiba-tiba kita pi majlis dia, duk menari dua ekor ni. Oi, lepas tu dia punya kek. Tu dia punya kek. Macam menara Petronas berkembang tu. Tu dia punya pisau, macam samurai punya pisau. Dua ekor ni pegang, duk irih. Kita kata, what for ni? Apa pasal? Kita kahwin. Dia lah kahwin. Kena potong kek kan? Lepas kenduri kahwin, potong lah apa nak potong pun. Ketua batal kan, ketua batu kan, potong bila. Ni kenduri kahwin. Maple dua ekor ni, dia kena layan tetamu. Dia kena pergi ziarah tiap-tiap meja tu supaya orang doakan dia. Nak doa lagu mana ada dua ekor tapi potong kek atas tu. Lepas tu dengan muzik pula. Lepas tu satu macam tangan macam silap mata. Hang suap, aku suap hang. Jangan buat gila boleh tak? Kita pi majlis tu, sepatah kita duk ingat hati kita. Apa istimewa majlis ni? Kita mai ni kerana kekasih Allah suruh mai. Kalau hang boleh buat majlis kenuri, hang tak pandang langsung Nabi Muhammad, hang ingat aku kebulung nak makan nasi hang. Kita kena kata lagu tu kat diri kita. Mata kita ni tengok orang buat lagu tu, kita tak boleh tahan. Kemah ada dua. Nabi kata kemah orang kaya, kemah orang miskin. Nabi kata keluar, tinggalkan majlis yang terkutuk itu. Nabi tak benar kan? Kenuri, kenuri. Kecuali dua maple ni, dia nak makan istimewa sikit, memanglah maple. Dia kena pakai beza sikit. Maple pun pakai lagu ni, yang mana satu maple? Kan? Kita kata mana maple tu yang pakai keng pelekat singkat tu maple. Oh, jadi lagu tu ha maple. Dia satu macamnya kemas sikitlah. Ambil kerih butang sini. Satu macamnya tengkolok. Yang tu okeylah. Yang tu kenai kata dia maple. Yang ni pi buat pelik-pelik sangat. Buat karaoke, muzik teruk sangat. Tak mau kita tak mau dengar. Tiga hari tiga malam ni bukan kenuri. Ni nak bagi orang mampu eh. Cirik tiga hari tiga malam duk makan nasi tu. Kalau dia tak boleh ikut Nabi Muhammad, kita pun tak rasa besar. Kita pun tak rasa nak kawan dengan orang lagu tu. Dan kita pun tak rasa nak pergi ziarah dia kan, tak ada rasa. Pasti tak ada apa kat kita. Kecuali kita ada dua kalimah syahadah tu aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak bagi sama amal kita dengan cara Nabi Muhammad, Allah mesti bagi rahmat kat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Mereka ahlu sunnah mengimani dan meyakini bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ahlu sunnah menyaksikan dan meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Ini keyakinan kita ikhwan ahlu sunnah. Jangan cakap huduh kat Nabi Muhammad. Jangan cakap huduh. Dalam surah Taubah Allah katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Adakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan rasul yang Allah utuskan, kamu nak memperolok-olok? Nanti kamu dikatakan kafir walaupun kamu mengaku beriman kepada Allah. Daripada tubuh Nabi, rambut sampai putih tapak kaki Nabi, tak boleh kita sifatkan dengan sesuatu yang buruk. Tak boleh, tak boleh. Ada satu orang, dia kata, saya mimpi Nabi. Dia mimpi Nabi. Kita, alhamdulillah lah, entah, oh, bagus lah. Kita dengar dia mimpi Nabi kan, nak cium lutut lah. Bukan kata cium tangan, cium lutut lah. Kata, macam mana entah nampak Nabi dalam mimpi? Dia kata, saya pun tak tahu, jaga-jaga saya dekat padang tenis, Nabi duk pukul bola tenis. Jangan buat gila, jangan buat gila. Ludah belah kiri, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan sifatkan Nabi dengan keburukan. Jangan sifat. Nabi tak akan pakai lok pendek duk maintain ni semua, bukan kerja Nabi.
Saya masuk dalam hutan, saya tengok ada orang duduk di hutan. Orang tu kata, tak kenal aku kah? Kata, siapa? Aku Nabi hang. Tengok-tengok Nabi satu macamnya tazen, pegang tali tu, lari ke tali tu lah. Jangan sifatkan Rasulullah macam tu. Jangan sifat. Jangan sifatkan. Kau sifatkan dia macam tu, kau boleh keluar daripada agama. Jadi banyak orang mimpi Nabi macam ni cerita dia. Dia mimpi Nabi cantik, Nabi elok, tapi Nabi buat bid'ah. Nabi buat bid'ah. Dia duk nak pergi umrah, nak pergi umrah, nak pergi umrah. Macam labu kan, nak cari kayu, nak cari kayu, nak cari kayu, nak cari kayu. Dia pun nak pergi umrah, nak pergi umrah. Mimpi-mimpi Nabi azan. Dia kata, saya pun dah bubur beg dalam baju, Nabi tolong azan. Nabi hantar saya pergi umrah dengan azan. Han, jangan sifatkan Nabi macam tu. Dia Rasulullah. Dia benci orang buat bid'ah. Tak tahu dalam mimpi han dia buat bid'ah, yang tu syaitan. Dak, pada saya dia Nabi. Dak, bagi penampak sekali kat dia, bagi dia sedar diri, yang tu adalah syaitan. Jangan sifatkan Nabi dengan sifat yang buruk macam tu. Huwa Rasulullah. Makam dia terlampau tinggi. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sehinggakan Allah sebut dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah guna kalimah hamba kerana dia telah capai makam hamba. Ya Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi dah sampai dah makam tu. Makam yang tak ada manusia boleh sampai, dia dah sampai. Maka jangan penjatuhkan sifat dia ke bawah. Tak ada orang boleh naik makam tu. Tak ada orang boleh setanding dengan Nabi pada makam tu. Jauh sekali orang tu lebih daripada Nabi. Jangan sifatkan manusia lebih daripada Nabi. Ini yang kita belajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat ini, hamba dan utusan, untuk menolak adanya sifat ghulu, melampaui batas, dan tafriz, melalaikan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Allah Taala sifatkan dia hamba dan dia utusan Allah. Jangan siapa-siapa tak mau terima benda ni. Dia hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Dia kena terima. Tak boleh bayang ikhwan, orang duk menyanyi laukana bainana. Kalau Nabi duduk depan kami, jangan cekaklah kalimah-kalimah ni. Abu Bakar, ada masa Nabi pandang dia, dia tak boleh pandang wajah Nabi. Tak terpandang dia. Kadang, terutama dia keluar daripada lapang. Daripada lapang. Zaman hari itu Allah Ta'ala uji Nabi dengan sahabat. Jadi bila Nabi renung tu, Nabi nampak mata putih tu lapang. Nabi tahu. Wah Rasulullah. Dia kenal kita lebih daripada mak ayah kita kenal kita. Abu Bakar, dia teringat aku lapar. Abu Bakar, Nabi tengok mata Abu Bakar, Abu Bakar tunduk. Tak berani tengok. Sebab antum boleh bayang, orang ini kata, laukana bainana. Kalau Nabi duduk depan kami, hana buat apa? Ada satu Arab di, kita kata Arab Market ni. Kan? Orang pergi tanya kat dia, kaifa ra'yuk law kana nabiyuka amamak. Hang ingat macam mana kalau law ni Nabi berdiri kan? Dia tanya saya. Budak ni bukan kata budak hafal Quran, tu Arab. Dia tanya saya kan? Itu kata-kata kat dia, kalau Nabi duduk di sini hang macam mana? Dia menjerit. Dia kata, hang jangan habak lagu tu kat aku. Aku tak boleh nak gambar. Aku nanti pengsan tau sini, dia kata. Itu Arab bodoh tu. Arab bodoh, dia tahu nilai Nabi. Mai kat kita, laukana bainana. Kalaulah Nabi duduk depan, apa ni? Khayal apa? Kalau Nabi duduk depan kita, apa dia ni? Dia, Nabi duduk depan kita. Jangan bayang ikhwan, jangan bayangkan benda tu. Tak terbayang kita. Boleh jam jantung kita ni, jam. Anas bin Malik kata apa dia? Aku pandang bulan purnama, aku pandang Nabi. Ada masa bila aku pandang wajah Nabi, aku rasa yang tu dah bulan purnama. Macam mana kita nak gambar Allah wajah dia tu? Izzah yang Tuhan bagi kat dia. Malaikat Jibril berdamping dengan dia.
kita yang menjadi keliling, kita kata ar-rijal haula rasul, laki-laki yang mengelilingi Nabi itu seluruhnya ahli syurga. Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga. Tiba-tiba kita kata, kalaulah Nabi duduk di tengah-tengah kita, siapa kita ni? Siapa kita ni? Oh, jangan ikhwan, jangan. Saya tak kata lagu tu salah, tapi kita nak baca lirik lagu tu, kita kena banyak perkali fikir apa maksud kita tu. Laukana bainan, tanda saya sayang. Dah, dah. Nanti dalam buku kita ni ada tanda, ada cara Nabi ajak sayang dia lagu mana. Sayang Nabi tak boleh bikin-bikin, kerana sayang Nabi adalah ibadah. Ibadah Tuhan yang tentukan. Macam mana nak sayang Nabi? Abu Israel, nama sahabat adalah hadis Muslim, nama dia Abu Israel. Nabi baca khutbah, dia duduk dalam panah. Zaman tu masjid kan, boleh masuk lah orang tak banyak. Dia duduk dalam panah dengar khutbah. Nabi tak berbasa tu, saya nazar nak dengar khutbah dalam panah. Nabi kata, sudahlah, balaknya ada pun tak lepas lagi, hang duk tambah balak lagi, ambil masuklah, ambil masuklah. Tak mau ya Rasulullah, saya nak duduk, saya nak dengar khutbah dalam panah. Nabi kata, Abu Israel, batalkan nazar kamu masuk. Batal dah. Dia batal, dia masuk. Itu sifat sahabat. Kan? Kita tak laukana bainana. Kalau lah Nabi ini berhadap dengan kita. Oh, ikhwan. Seolah-olah belum berlaku mahsyar, tapi kita sedang dihisap oleh Allah. Nabi boleh tunjuk dengan jari apa yang kita buat salah. Kerana pasal kita ni umat akhir zaman, ikhwan, kita boleh umpamakan kita dengan Nabi ni. Kita tahu di ujung sana Nabi ada, kita tahu, tapi kita tak boleh nak pi. Nabi duduk di situ aja, tapi jarak kita jadi terpisah macam langit dan bumi. Kita tahu di sana ada Rasulullah, tapi jarak kita dengan Rasulullah ni jauh sangat. Apa yang menjarakkan? Sunnah-sunnah yang baginda tinggal, kita lencong jalan. Kita lencong jalan ke lain. Lencong jalan ke lain. Pasal itu kita baca sejarah imam-imam mazhab, akhir umur mereka, mereka akan sebut sepatah, kalaulah yang telah aku katakan tak sama dengan hadis Nabi, tolong tinggalkan. Tolong tinggalkan. Aku tak mau balik di sisi Allah dengan ada rekod. Aku bagi tahu satu benda dekat hampa, yang benda itu akan dibaca di hadapan Allah yang tak sama dengan sunnah Nabi dia. Aku tak mau. Rekod ini aku tak mau. Tolonglah. Tolonglah buat suatu tajdid dalam mazhab-mazhab kami ini semua. Takut dia kepada Allah. Takut. Abu Bakar lepas Nabi wafat ni dalam Muwatta' Imam Malik, dia itu pemimpin umat Islam. Dia masuk masjid daripada pintu Baqi'. Pintu Baqi' jumpa kubur Nabi dulu. Kata Imam Malik dalam Muwatta', dia lintas depan kubur Nabi, dia tak berani tengok Nabi, tak berani tengok. Tak mau tengok dia. Tak berani dia. Nak pergi bagi salam, nak baca doa, tak berani dia. Kenapa? Dia orang yang mengukap kalam ketika Nabi wafat, siapa yang sembah Nabi, Nabi dah mati. Tapi siapa yang sembah Allah, Allah masih hidup, tak akan mati. Nabi wafat, tapi sunnah dan syariat dia tidak akan hilang. Itu yang kita kena pegang. Maka Nabi tak benarkan, Nabi baca dalam hadis Imam Muslim, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, aku minta lindung pada kau daripada kubur aku dijadikan tempat berhala dan tempat perayaan. Nabi baca doa. Kerana Abu Bakar tahu doa Nabi ni, dia tak lintah. Dia lintah depan kubur Nabi, dia tak mau berhenti. Dia takut dengan dia berhenti, orang ikut, dan itu akan jadi satu upacara depan kubur Nabi. Sedangkan Nabi telah berdoa, ya Allah, jauhkanlah kubur aku daripada jadi seperti mana berhala dan tempat hari raya. Nabi kata, sesungguhnya Allah laknat Yahudi dan Nasara. Kerana bila mati Nabi mereka, mereka jadikan kubur Nabi mereka itu sebagai masjid dan mereka beribadat padanya. Mereka jaga sunnah-sunnah Nabi ini, mereka jaga, ikhwan. Baik, ikhwatul iman, saya nak habiskan muka ini saja. Ini satu ayat, ikhwatul iman. Ayat ya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walaki rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Ayat ini Allah beritahu, cuba tengok nada ayat ini ada cerita tentang Zaid bin Sabit, tentang Zaid yang kahwin dengan Zainab bin Jahshin, kahwin dengan Zainab bin Jahshin atas suruh Nabi. Zaid bin Harisah ni, dia Zaid bin Harisah, dia adalah anak angkat Nabi. Kak pilih Zainab bin Jahshin buat isteri, kahwin. Tapi peringkat awal Zainab ni orang bangsawan. Zaid ni hamba, kulit pun lebih kurang lagu ni lah kot. Zaman hari tu jangan main-main. Zaman hari tu tengoklah filem Antara Dua Darjat lagu mana, Tengku Zaliha dengan Ghazali. Tak boleh. Ini Tengku-Tengku ni semua takkan nak pergi menikah dengan Ghazali, pembaik piano aja. Tak boleh terima. Duk Arab jangan main-main. Bila kahwin, benda tu yang jadi dalam rumah tangga Zaid dengan kele-kele sikit. Abang ni dah gaji kecil. Dia main. Benda tu jadi. Nabi pening, Nabi kosot. Nabi sayang Zainab, kahwin dengan Zaid, dah jadi menantu angkat Nabi. Sampai pada peringkat kena bercerai. Cerai ni ikhwan bukan satu benda terkutuk, tidak. Kadang-kadang cerai itu rahmat Allah. Cuma orang Melayu jadi nampak cerai tu. Biasa cerai, kata cerai. Betul pun tengok muka pun kaki cerai. Dia punya persepsi buruk pada orang cerai. Tak ikhwan, berapa banyak wanita selamat dengan cerai, berapa banyak laki-laki baik selamat dengan cerai, berapa banyak orang membina rumah tangga lebih baik daripada rumah tangga mula kerana dia cerai. Tapi nak menikah, lepas menikah, ya Allah bagilah aku cerai. Itu gila babi nama dia. Siapa nak menikah cerai? Tak ada orang nak menikah cerai. Orang menikah dengan cinta, kasih, sayang. Tapi kalau itu memang berlaku, ini pilihan Nabi ni. Zainab pada asal tolak Zaid. Allah turunkan ayat. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Tak patut laki-laki beriman, perempuan beriman menolak ketentuan Allah. Kahwin dia. Tapi hidup ni sepahaman. Cerai. Nabi tengok Zaid, Nabi tengok Zainab, Nabi pening kepala. Lebih Nabi pening kepala, malaikat turun. Malaikat kata, Muhammad, habis Zainab iddah, hang masuk Mina. Muka nak buta mana? Semua orang tahu Zaid adalah anak angkat Nabi. Ini menantu angkat. Tapi Allah merancang nak bagi tahu, kata anak angkat bukan anak betul. Allah merancang hukum. Tapi pening kepala. Dalam surah Taubah kata, Allah kata, kami tahu Muhammad, kau sedang tanggung deritanya besar. Akhirnya Nabi luah, Nabi masuk meminang Zainab bin Jahshin. Nabi kena balun. Bila Nabi kena balun, Allah berturun ayat ni. Allah kata, makana Muhammadun aba ahadim mi rijalikum. Elok-elok sikit cakap. Muhammad bukan bapa dari seorang di antara kamu. Allah kata, Muhammad, dia bukan bapa kepada Zaid bin Harisah. Tak. Ini hanya dia ambil buat anak dia sendiri. Dia bukan bapa. Apa nak balun dia jaga elok-elok. Pasal apa? Walakin Rasulullah wa khataman nabi. Dia adalah Rasulullah. Dan dia Nabi yang akhir. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini ikhwan ada dua perkara. Yang pertama, nak beritahu kata Nabi Muhammad Nabi penyudah. Lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi mana dah. Satu. Yang kedua, nak beritahu kata risalah Nabi Muhammad. Yang bawa risalah akhir zaman cuma Nabi Muhammad seorang aja. Ya Allah firmankan agama telah sempurna. Cuma Nabi Muhammad seorang. Tidak ada risalah lepas risalah Nabi. Tak ada sunnah melainkan sunnah Nabi. Kerana dia Nabi akhir zaman. Maka siapa pun tak boleh membuat sunnah yang baru, jalan yang baru, melainkan dia kena kembali pada jalan khataman nabiyin, Nabi yang penyudah ini.
kata Imam Ibn Kathir, yang halal apa yang Nabi halalkan, yang haram apa yang Nabi haramkan. Tidak ada jalan untuk bertemu bahagia melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan sampai manusia kepada syurga kalau dia tinggal risalah Nabi akhir zaman ini. Demi Allah, dia tak akan sampai ke syurga, tak akan sampai. Kita duk ingat kata Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, itu je. Tapi tak, ikhwan, risalah dia itu. Tak boleh ikut risalah orang lain, risalah dia je. Macam mana yang ada dalam sunnah Nabi, kita kena puas hati. Dalam hadis Bukhari, Umar Al-Khattab sampai dekat Hajarul Aswad, dia nak kucup Hajarul Aswad, dia kata seperti, hamba tu. Umar kata kat Hajarul Aswad, hamba tu. Kita tak boleh kata hari ni kita pergi spray minyak atas, kalau lah keng ihram kita boleh kena lubang Hajarul Aswad. Oh, balik ibu keng eh, buat ibu perah ayak aku tu jual sebotol RM15, sebotol RM15. Umar tengok-tengok dia, Umar kata, hamba tu, kalau bukan kerana aku tengok dengan mata aku Nabi kucup hang, aku takkan kucup hang. Umar tak hina Hajarul Aswad, tapi Umar nak bagi tahu ibadat dia di atas contoh Nabi. Ini nama dia risalah, ikhwan. Satu benda kita kena simpan dalam kepala kita, dan kadang-kadang benda tu kita duk cerita ke orang, kita tak boleh nak jawab sebahagian masalah orang. Ustaz, ni ialah Nabi kata lagu ni, tapi dia pun buat macam tu. Simpan risalah Nabi Muhammad, buat macam Umar. Kalau Nabi buat, aku buat, nama ibadat. Nabi tak buat, aku tak buat. Tapi ustaz yang buat tu ustaz juga. Soalan-soalan ni tak boleh jawab. Orang putih kata no ending. Betul tak cik nah? Ke infinity. Dia tak ada penyudah. Dia lagu duk layan dia duk pi, tak ada penyudah. Tak ada penyudah. Ustaz kata tak boleh buat, kata Nabi tak buat, tapi tok guru ni buat-buat. Tok guru ni pun duduk Azhar lama. Eh, dahsyat ustaz, sampai dia reti cakap Arab, unta apa pakai kenai dah habis dah. Dia buat macam Nabi duduk siang. Tok guru ni duduk Arab, Nabi duduk tahu mana. Ini nama dia khataman nabiyin, ikhwan. Ada, tak ada. Dan untuk itu kita kena bersedia, ikhwan, bawa diri kita ke tengah-tengah hidup masyarakat ni, nak tonjol sunnah Nabi. Nak tonjol sunnah Nabi. Baik, ikhwan, kita baca soalan. Saya pernah menghadiri satu majlis walimah. Tuan rumah telah asingkan kemah untuk muslimin dan muslimat. Tapi malangnya jemputan telah tidak bersedia untuk berpisah dengan pasangan masing-masing. Macam mana nak buat perubahan menurut sunnah? Maknanya cinta mereka tu dah lama. Sampai tak boleh pisah dalam tu. Tahu manusia ni. Mana tu nak ajak ni? Kena pakai rotan ke maknanya. Dia bercampur aja pagi tengah perut betih dia. Inilah, ikhwan, mendidik manusia jauh lebih penting. Kita didik jiwa dia, kita perkenal sunnah dekat dia. Ya, perangai kambing ni ada tahu mana-mana. Kambing dua pokok mamplam, satu kita buh pagak, satu tak buh. Benih sama. Tapi dia tutuh ada pagak. Kita panggil kambing-kambing ni pokok hang. Yang aku buat pagak ni pokok aku. Kalau dia duduk bek-bek situ, kita beralih dia makan yang ada pagak juga. Kenalah didik juga. Kena ada orang kawai, panggil rela lah. Nampak kenuri ni panggil rela. Tunjuk ni belah perempuan ni belah. Dia tak dengar kata ni, tak tahu nak buat rumah-rumah. Wallahu'alam. Wujudkah perubatan Islam? Contohnya untuk berubat santau dan penyakit sihir lain-lain. Wallahu ta'ala alam, ikhwan. Dalam hadis kita jumpa bila satu wanita datang menangis-menangis pada Aisyah. Nangis-nangis pada Aisyah. Nabi kata, pasal apa dia menangis? Aisyah kata, dia sakit ya Rasulullah. Nabi kata, bacakan kepada dia Al-Quran. Jadi daripada situ para ulama kata, Quran ini adalah ruqyah. Dia boleh kita baca, hantu setan lari. Tapi nak baca ayat apa,
itu tiap-tiap orang dia punya mujarat tak sama. Ada satu kawan kena histeria, orang panggil saya, saya baca ayat kursi, tak hilang. Tak hilang. Saya kata aku tahu saya usul yang dia buat bodoh. Dia buat macam mamak mana meja kapek. Dia buat lagi tu. Tak ada apa, itu pengalaman sekali. Tak ada apa. Jadi kita baca tiga kali dia tak bergerak, last kali kita yang bergerak. Kita nak seriah balik. Apa dia ni awak keras sangat. Tapi saya tengok macam satu kawan, dia baca qul a'udzu falah anna da qul wallah. Sumbang kawan tu. Ini dalam bahasa nama dia mujarab. Apa dia mujarab? Benda yang jadi kebiasaan pada satu orang, tak jadi kebiasaan pada satu orang, mungkin kerana kawan tu mujarab. Dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Akhirnya benda tu jadi, orang utara kata masin. Ha, benda tu dah sebati, dia baca-baca, jadi. Kita ayat kursi ni baca lepas semayang, nak tidur. Kita tak jadikan dia mujarab. Ulang, 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 ulang. Ha, jadi untuk itu, santau ke apakah, atas mujarab kawan tu lah. Dia pengalaman dia, tengok orang kena santau, baca ayat tu, baca ayat ni, silakan, dan itu tidak salah. Dan ada doa-doa yang memang sabit daripada Nabi, ketakutan, tak boleh tidur, kita amal lah. Ini kita baca dalam Hisnul Muslim, itu banyak doa-doa daripada Nabi. Dan suratul Baqarah Nabi kaitkan dengan dengan hantu, dengan setan, masuk rumah baru ke, takut ke, apakah. Suratul Kahfi, surah Tabarakalladhi biyadihil mulk, malaikat turun. Dalam hadis Imam Tirmizi, malaikat turun sampai sahabat tu nampak atas kepala dia awan paling dekat, lari dia. Ya Rasulullah, apa yang aku nampak tu? Nabi kata, kau baca apa? Saya baca Al-Kahfi. Nabi kata, itulah malaikat datang nak menaung kau. Sakinah daripada Allah. Ini semua wujud. Atas kuat hati kita lah. Kalau kuat hati kita, kita bagi dia. Ibnu Qayyim cerita, dia pergi ke Mekah. Dia sakit, dia sakit, dia sakit. Masa tu Zamzam ambil dengan tali kan. Ambil tali. Ibnu Qayyim kata, sampai masa aku nak makan Zamzam, aku sakit, dia kata. Aku sakit sangat. Apa dia buat? Sebelum dia minum Zamzam, dia bagi sedekah. Kerana Nabi kata, ubatilah penyakit dengan sedekah. Sedekah macam mana? Sedekah yang bila kita bagi, jiwa kita bergoncang. Takkan seringgit kot. Itu seringgit tak goncang. Kata sahabat anak sakit, nak ambil seringgit kain tak? Tak goncang apa? Sahabat anak sakit, nak ambil 200. Boleh demam lagi. Kenapa sedekah sampai kita rasa kehilangan? Ha, dia akan jadi taruhan makbul doa. Ibnu Qayyim kata, aku sedekah. Lepas aku sedekah, aku tunggu gila aku nak ambil zam-zam. Aku tengok zam-zam, aku percaya Nabi kata dia adalah barakah. Maka aku pun pegang, aku baca doa, ya Allah sembuhlah aku. Tiba-tiba di mulut aku ni terkeluar satu kalimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minum. Tiba-tiba aku tak sedar. Aku duduk di Mekah lama, aku keluar daripada Mekah sampai rumah aku, aku dah tak ada sakit dah, dia kata. Allah angkat cara aku tak sedar. Ini Allah bagi satu orang, Allah tak bagi pada satu orang. Imam Ibnul Arabi, ulama tafsir mengarang Ahkamul Quran, Ibnul Arabi, bacaan dia Ibnul Arabi. Hak lagi seorang Ibnu Arabi, yang tu mangkak, yang tu jenis sufi, Tuhan duduk dalam poket. Yang tu Ibnu tanpa alif lam, yang ni Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia kata, aku mai ke Mekah, guru aku kata tempat mustajab doa ada di telaga Zamzam. Masa minum Zamzam, baca doa mustajab. Aku pun percaya. Bila duk tarik timba-timba tu, aku dapat minum, aku baca, ya Allah, aku baca doa, bagilah aku ni lebih alim daripada guru aku. Dia baca doa tu, dia minum. Kata masa berjalan, tiba-tiba ada hari guru aku datang bertanya pada aku, apa hukum ni? Apa hukum ni? Aku dapat doa yang makbul di sisi Allah. Tapi dia kata, silap aku tak baca doa. Aku nak minta lebih soleh daripada dia. Dia lebih soleh daripada aku. Tapi Allah makbulkan. Ada bab dia tanya kepada aku. Aku lebih alim daripada dia. Kena santaukah? Kena apakah? Kita kena ingat, ubat terbahagi pada dua. Ada ubat jenis pengalaman. Pengalaman orang kita tumpang. Tapi ada ubat dia bukan pengalaman.
dia adalah mulut kekasih Allah. Habbatu sauda. Quran menyebut tentang madu. Ma'ul zam-zam. Ini bukan pengalaman, ini adalah wahyu. Keyakinan kita mesti lebih besar daripada ubat jenis pengalaman-pengalaman ni. Pengalaman orang tu ambil zam-zam, baca ayatul kursi, minum, lega. Pengalaman dia, tak salah kita tumpang. Tapi yang Nabi sebut, itu bukan pengalaman, itu adalah wahyu. Berubahlah, jangan pakai benda-benda syirik. Apakah cara terbaik untuk anak, untuk anak melayan ibu kandung yang tak pernah membesarkan dirinya? Wallahu ta'ala alam. Susah juga ni, sebab dia tak ada feeling. Dia mak-mak tapi dia dia tak besar kita. Orang tua-tua kata kita tak kena ayak tangan dia, kita tak rasa suap mulut dia. Susah, tapi dia mak kita. Yang tu susah lah. Ni kena tanya pakar motivasi ya. Saya pun dia mengandung kita. Pandai-pandai buat lah. Saya pun tak reti nak jawab. Susah feeling. Sebab apa? Katalah ni mak yang belah. Dia bukan kandung. Tapi perasaan kita ada kat dia. Yang ni mak kita, mengandung kita. Kasih sayang, suap makan, tukar pakai, demam, sentuhan tangan, tak ada. Jadi apa kita kena buat? Kita kena hargai kita duduk dalam kandungan dia. Dia mak kita. Yang ni bila kita layan kawan ni, jangan bagi dia ni kecil hati. Layan dia ni jangan sampai mak belah kita kecil hati. Oh, hanya Allah boleh tolong, saya tak tahu. Serah kepada Allah, pandai-pandailah buat apa yang boleh buat. Ataupun cuba masak kangkung, tengok panggil dua-dua makan. Aku boleh ke? Boleh baca tak? Dia tulis sambung lah. Ingin tahu kebenarannya, ramai remaja mendengar nasihat daripada penyampai, akan tetapi tidak dari ibu bapanya. Makanya adakah mereka ini dianggap derhaka kepada ibu bapa? Dia dengar cakap orang lain lah tu. Dia buat tak tahu kat mak pak dia. Budak-budak lah lagu tu lah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita dengar benda tu baik, tak apalah. Tapi kalau mak bapak kata elok, hang ni awak tak semayang, buat tak tahu. Bila kawan kata jom pergi semayang, dia pergi. Yang ni deraka. Pasal benda yang sama, kebaikan yang sama. Dia ni cakap dia tak bagi respon, dia ni cakap dia bagi respon. Ni anak ni boleh deraka. Maka itu mesti dihati-hatikan. Apa pandangan ustaz? Adakah perlu di apa? Tolong ustaz. Apa pandangan ustaz? Adakah perlu di bandar-bandar besar di Malaysia cuti di hari Jumaat ada nas dalil tentang keperluan cuti hari Jumaat? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur dia betul. Bandar besar. Wallahu ta'ala alam. Kalau cara peribadi, ustaz suka cuti hari Jumaat. Kenapa? Bila British bagi cuti hari Ahad, itu holiday, dia nak pergi gereja. Dia senang nak ibadat dia lah, dia bagi cuti hari itu. Tidak ada dalil suruh cuti hari Jumaat, tidak ada dalil. Bahkan Quran kata fantashiru fil ardi, lepas main jemaah pilih cari rezeki balik. Tetapi ni kita bercakap, ini tanah Melayu, orang Melayu agama dia Islam. Bila dia beri cuti hari Jumaat, nampak dia menjunjung agama dia. Itu saja. Dan kalau orang bagi cuti, Malaysia nak cuti jemaah ke Ahad, kita ahlan wa sahlan hari Jumaat lah. Ni hari Ahad lagu mana? Tak ada apa, kita kerja hari Ahad. Habis mereka nak pergi gereja lagu mana, mampu pergi kat mereka. Apa pasal kita nak kena fikir pula? Dia fikir sendiri lah, dia nak pergi macam mana. Sama macam negeri ni orang putih, dia bagi cuti hari yang dia nak berurusan.
kita bagi cuti hari yang kita merasa kebesaran. Jadi pada pandangan peribadilah, Ustaz kata sangat baik, bersesuaian dengan budaya kita orang Melayu ni, kembalikan cuti pada hari Jumaat, sangat bagus. Memang akan ada hak jenis apa lagu ni yang perangai bagi cuti hari Jumaat, hari itulah nak pergi piknik. Hang tak tahu kan ni hari Jumaat, dia kata tahu tapi cuti. Akan ada jenis perangai lagu ni, akan ada. Tapi bukanlah kerana dia seorang tu kita buat keputusan tak layak cuti hari Jumaat. Ada banyak kemudahan hari Jumaat ni, cuti banyak. Sesuailah dengan orang Melayu ni, sangat sesuai dengan tanah Melayu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang perempuan yang berada dalam keadaan haid membaca Quran atau masuk ke masjid mendengar kuliah, kerana terdapat beberapa khilaf? Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya Ustaz, wanita yang datang bulan macam ni, nas yang jelas daripada Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka tanya tentang haid, katakanlah dia satu kekotoran, jauhilah wanita ketika dia haid. Itu larangan. Like, suami melakukan jima dengan isteri ketika haid, itu larangan Quran, satu larangan. Dalam hadis Nabi larang perempuan dalam haid ini sembahyang, puasa. Itu larangannya yang keras. Dan dalil yang melarang itu begitu sahih. Adapun wanita haid masuk masjid baca Quran, kita tak jumpa dalil yang jelas. Tak ada. Tak jelas. Kerana itu cara peribadi Ustaz menyatakan, dia kena kembali kepada asal hukum. Asal hukum tidak dilarang, sehinggalah ada dalil yang melarang, baru boleh kata larang. Termasuk masuk masjid, termasuk tilawatul Quran, nak pegang Quran. Ulama berbincang tak ada kesudahan. Atas satu-satu mazhab, dia nak pegang tak boleh. Itu hujah dia lah. Tapi bila kita kumpul balik, kita buat fiqh muqarrar, fiqh pembandingan, kita tak jumpa satu dalil yang melarang wanita haid baca Quran macam melarang wanita haid sembahyang. Tak ada. Hadis jelas, jangan sembahyang, jangan puasa, jangan tawaf. Oh jelas. Nabi kata pada Aisyah yang datang bulan, Aisyah, kau buat semua, kau jangan tawaf aja. Itu saja. Maka itulah larangan-larangan yang jelas. Tapi masjid Kaabah tu, Kaabah tu yang duduk pusing tu, duduk dalam Masjidil Haram. Nabi benarkan Aisyah masuk. Nabi benarkan Aisyah pegang Kaabah. Nabi benar Aisyah tengok Kaabah, sedangkan nak pergi tengok Kaabah kena keras masjid. Nabi benarkan. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang mereka itu bermalam dalam masjid, mereka tidur dalam masjid. Sehingga kan Ibn Hazmin kata dalam kitab dia Al-Muhalla, sahabat-sahabat yang bermalam dalam masjid, ada yang sampai mimpi yang mewajibkan mandi junub. Pun demikian, Nabi tak hambat dapat keluar daripada masjid. Maka ini menjadi dalil, kata Ibn Hazmin, orang junub kah, orang haid kah, boleh masuk dalam masjid. Yang tak boleh, dia masuk dengan ibadat sembahyang, ibadat-ibadat yang khusus dia tak boleh. Tilawatul Quran, dia boleh baca Quran, dia boleh pegang Quran. Tidak ada riwayat yang kita kata konkret tak boleh. Macam mana tak boleh benda-benda tadi. Jadi secara peribadi saya menyatakan, perempuan boleh datang ke masjid dengar kuliah, duduk dalam masjid. Ya, dia jagalah diri dia, dia tahulah nak jaga diri dia macam mana supaya darah tu tak jatuh macam mana. Itu bukan urusan kita orang jantan, urusan dia. Terus saya tanya kat dia, hang buat apa? Dia tanya, jentik hidung bagi bengkak hidung dia. Bukan kerja. Jadi pandangan Ustaz peribadi, Ustaz kata tidak ada larangan apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam kenduri kahwin dan apa dia, tak pernah tinggal barang tu, pasang lagu-lagu nasyib Mahizin, bolehkah? Bagaimana pula jika kita jemput qari baca Quran? Wallahu ta'ala alam. Secara dasarnya kenduri Nabi ni, kenduri kahwin Nabi ni, tak ada apa, panggil orang makan lepas tu suruh dia balik. Secara dasar dunia berkembang, orang rasa sepi.
Asal kenduri lagu ni tak seronok ah. Ah dia nak buat seronok. Kenduri ni kena ingat jemput orang mai makan. Lepas tu dia baca doa pada kita pada pengantin. Lepas tu dia balik. Habis itulah kenduri. Buat dengan senyap sepi. Orang hari ni nak pasang sikit. Kata, nasib macam mana nasib? Nasib. Dia tanya ustaz. Ustaz kata nasib pun tak mau, qari pun tak mau, qari'ah pun tak mau, marhaban pun tak mau. Habis ustaz macam rumah mayat ya. Mai kenduri tak ada. Sembang lah. Buatlah benda-benda makruh boleh buat. Banyak ada-ada. Iyalah kenduri kenara bagi cantik. Ha, start dengan muzik. Kenduri kahwin tu ibadat. Budak-budak. Hadis Imam Tirmizi, hadis Imam Tirmizi. Nabi kata apa dia? Budak-budak yang apa? Yang kecil-kecil ni kan. Perempuan-perempuan yang tak balik lagi ni. Nabi kata kalau depa nak angkat suara baby, depa angkat suara. Depa nak menasib cara depa kan. Depa bernasiblah. Kalau kita nak buat macam tu, cari budak-budak tu bagi dia seronok ke, nak buat apa ke, bagi buatlah. Kita start pasang mahizin ni bapak budak. Start pasang. Tak apalah, kita kata kita boleh control volume dia. Pada ustaz, tinggal lagi baik. Kenduri ni satu masa nak beribadat, no silent, tak mau music. Dalam hati ingat, ya Allah ni cara Rasulullah, aku nak buat bagi elok. Orang kata main kenduri macam main rumah mayat aja. Ha, tak apa, ambil mayat hospital, tak terus. Baca Quran. Nabi tak memulakan kenduri kahwin dengan baca Quran. Nabi tak mula. Macam mana kita nak kata boleh mula? Nabi tak mula. Baca Quran itu baik, tapi Nabi tak jadikan dia sebagai majlis mula. Nabda bil qira'at tilawatil Quran. Nabi tak mula, tak ibda majlis kahwin dengan tilawatil Quran. Orang Melayu dia start nak makan pukul 12:30. 11 dia panggil orang main tahlil, panggil main marhaban. Tahu ustaz macam mana? Saya kata jangan. Kerana benda ni semua ni ada contoh. Kita ada suri teladan contoh yang baik daripada Nabi. Buatlah lagu tu. Buatlah lagu tu. Dah saya rasa aman masa saya kahwin dululah. Letak dah dulu. Aman, no silent. Tak mau music. Kita nak dengar suara sahabat kita. Suara mendoakan dalam majlis. No silent. Tak mau music. No music sorry mesti lah. Dia sejak berumur ni dia suka macam tu. No music, no silent, jadi bisu pula kita. Ambil dia pun ni tak disilap sikit. Kita berpegang kepada akidah Ahlu Sunnah Maturidiyah dan mazhab Syafi'i. Apa pandangan ustaz? Tidak. Ada ustaz kata kita mesti berpegang kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan bermazhab Syafi'i. Apa pandangan ustaz? Pandangan saya tak betul. Tak betul. Imam Abu Hasan datang tun bila? Islam datang tun bila? Islam datang zaman Nabi. Kalau kita nak kena pegang Abu Hasan, Abu Bakar mati, pegang siapa? Abu Bakar bukan jumpa Abu Hasan. Imam Syafi'i 204 Hijrah mati. Tak jumpa Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau nak kena pegang akidah Imam Abu Hasan, Syafi'i akidah apa? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mati dalam sekitar tahun 90 Hijrah. Tak jumpa Imam Abu Hasan dengan Abu Mansur Maturidi. Macam mana kita nak kata akidah kena ikut dia apa? Tak betul, tak masuk akal. Orang Arab kata ghairu ma'qul, tak masuk akal. Akidah, akidah Ahlu Sunnah. Apa dia? Daripada Quran dan Sunnah. Mazhab, kena pegang mazhab Syafi'i? Tidak. Habis orang yang mati sebelum Syafi'i lahir, mazhab apa dia? Syafi'i 150 Hijrah sampai 204 Hijrah. Itu tempoh dia hidup. Sebelum dia beranak, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Mereka tak pegang mazhab Syafi'i. Adakah mereka Tuhan akan buh mereka dalam neraka? Tidak, ikhwan. Pasal itu orang tanya kita, apa mazhab awak? Kita kata, mazhab saya mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bila kita sebut lagu tu, semua ulama' masuk dalam. Kalau kita kata mazhab saya Syafi'i, habis lagi empat imam duduk sana. Jadi tak betul, ikhwan. Cakap lagu tu tidak betul. Dari segi ilmu pun tak betul. Tak betul langsung. Kembali kepada akidah Ahlu Sunnah. Siapa asas Ahlu Sunnah? Nabi SAW.
Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Pecahlah umat ini 73, 72 masuk neraka kecuali satu. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka hak pecah ni. Nabi kata melainkan satu. Siapa yang satu? Nabi habaq, ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabat aku. Dalam riwayat lain Nabi kata al jamaah, mereka satu jamaah yang ikut aku dan sahabat aku. Ibnu Abbas sampai pada ayat surah Ali Imran yang menceritakan manusia bangkit di hari akhirat muka hitam muka putih. Kata Ibnu Abbas, yang muka putih ini di hari akhirat, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang muka hitam kelam, mereka adalah ahlul bidah wal ahwa, ahli hawa nafsu. Jadi itu di asas zaman Nabi. Mazhab kamu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Masuk semua ulama di dalam rangkaian itu. Itu yang lebih, yang lebih jelas ikhwatul iman. Wallahu ta'ala ala, saya pun tak tahu hadis ni. Apa ustaz, mohon ustaz ulas tentang hadis sahabat minum air kencing Nabi. Apakah status hadis tersebut? Oh, air tebu tak ada adakah? Ada satu hadis dalam tafsir Qurtubi. Ha, dan tafsir Qurtubi. Apa ni anak siapa ni? Anak kepada Abdullah bin Ubay, nama apa? Anak Abdullah bin Ubay. Nama apa? Apa nama dia? Ambil sengak sunyi yang apa nak. Nama dia Ikrimah. 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 Ada riwayat ini. Dia jumpa Nabi. Kata bapa aku sakit ya Rasulullah. Ya bapa kau sakit ya Rasulullah. Dalam sakit terpuduk cecah-cecah Nabi, cecah Nabi, cecah Nabi. Dia marah kat bapak dia, dia geram tu betul. Ada riwayat, tapi saya tak tahu lah ada riwayat itu sama dengan soalan ni kata sama, saya tak tahu. Tapi ada. Dia ambil ayat kencing Nabi. Dia bagi, dia kata kat bapak dia, "Hang ni," dia kata kat bapak dia, "Hang ni. Taraf hang ni minum ayat kencing Nabi." Dia kata pada bapak dia. Imam Al-Qurtubi ketika dia memberi komen pada hadis ni, dia kata hadis ni tidak sahih. Hadis berkaitan orang minum air kencing orang ni tak sahih. Tapi kalau orang minum air kencing unta, itu sahih. Itu sahih. Nabi pernah suruh sahabat minum air kencing unta zakat kerana mereka masuk Madinah sejuk. Nabi suruh tapih, suruh minum dan dapat baik daripada demam. Maka para ulama menyatakan air kencing unta tidak najis. Kita boleh buat ubat dan boleh minum. Adapun air kencing orang, tambah yang ketagi rokok ni, jangan buat pesan. Jangan buat pesan. Berkaitan dengan air kencing Nabi ni, saya ingat saya Imam Qurtubi kata kesemuanya adalah tidak sahih. Tidak sahih. Nah, itulah yang dapat kita jawab di khutul iman. Ustaz, pada zaman Rasulullah semua harta rampasan perang boleh diambil termasuk wanita-wanita mereka. Adakah ia harus diikuti juga pada zaman sekarang? Kenapa wanita menjadi mangsa perang? Minta hurai. Wallahu ta'ala alam. Harta rampasan perang ni kena jadi perang baru dia wujud. Dan peperangan itu peperangan Islam dan kafir lah. Ini kita boleh ambil lah. Dan itu di atas hak pemerintah. Siapa yang dia dia wakilkan bawa ketua perang, dia bawa pi, kemudian dia akan bawa benda tu semua balik jumpa pemerintah. Pemerintah akan bagi eh. Dan hak, tetapi apabila Islam sampai akhir hidup Nabi, hantu tengok banyak dalam hadis-hadis bila sahabat buat salah seperti mana apa sumpah, sahabat bersumpah tak mau buat satu benda pakai nama Allah. Nabi kata bayar kafarah. Kafarah dia apa? Merdekakan hamba. Dalam bulan Ramadan, suami isteri yang telajak pada waktu siang,
Apa dia kafarah? Nabi kata tebus seorang hamba. Akhirnya daripada hukum itu dibolehkan, akhirnya Nabi kata apa dia? Nabi kata perkara paling besar kita boleh buat ialah menebuskan hamba. Besok kalau jadi peperangan, mereka dia jadi orang tawanan. Maka apa paling baik? Ambil mereka ini, tebuskan, bebaskan mereka. Dan ada riwayat dalam Bukhari tentang tiga orang, tentang tiga orang, apa dia, tentang tiga orang yang mereka ini dikatakan mendapat pahala di dunia dua kali ganda. Salah satunya ialah seorang laki-laki yang dia ada hamba sahaya. Dia didik hamba dia itu, dia dapat daripada perang, dia didik hamba itu sampai hamba itu mengenal agama. Kemudian dia bebaskan hamba itu dan dia menikah dengan hamba itu. Dia dapat dua pahala, dunia sampai akhirat. Begitu keadaan dia, ikhwan. Jadi kalau jadi perang, Islam pitawan satu-satu negeri, jadilah balik hukum ni. Ambil eh. Atas pemerintah. Pemerintah jangan buat gila sudah. Dia tengok-tengok semua dia buah dalam istana, jadi gundik duduk menari kat raja. Jangan lah. Habis lepas itu raja kena mengaju agama. Baru dia nampak benda itu. Ikhwan, dah masuk lohok dah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.